Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang ada di rumah. Saat ini kita berada di Sekolah Bina Agung ya, tepatnya di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Nah, di sini kalau Anda perhatikan di sini ada aplikasi untuk layanan ya, layanan pijat online. Nah, di sini kalau Anda apa mau untuk download bisa download di aplikasi di Message di Play Store ya. Nah, pijat online-nya untuk kata pasangan juga ada di sini ya. Mungkin Anda mau untuk lebih jaga kesehatan dan juga menyegarkan badan, tentunya Anda bisa download di Play Store ya, tepatnya di Message. Jadi dia di Message, dia nggak dia spasi. Oke, kita juga nanti akan ke dalam untuk juga kita ya di sini di dalam adalah di sekolah Bina Agung, tepatnya di sini ada beberapa, kalau Anda bisa lihat ya, untuk terakhir misalnya juga ada di sini ya. Ibu Ria, dia juga sedang lagi di apa namanya di sini ya, supaya terapi biar supaya lebih apa sehat ibu ya, lebih ini. Oke, nanti kita di sini ya, ini siapa siapa Mbak, siapa? Hoki. Hoki. Saya pikir Hoki dan terlalu kebetulan ya. Dan juga misalnya ini gimana kok? Pijitannya buat saya bu ya, gimana? Iya, enak ibu ya? Enak. Benar sih. Bukan saya. Oke, ini juga begini dan juga kita kemari dengan ibu siapa bu? Ibu Sukasi. Ibu Sukasi. 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 Nah, terakhir siapa? Sukasi. Ibu Siti. Ibu Siti. Bagaimana? Ini apa sakitnya bu? Lihat dulu. Ada asam lambung. Sekarang kayak gimana rasanya? Mantap lah. Mantap ya? Mantap kali. Sebelumnya agak enak badan, sekarang udah sedikit lebih lancar. Yayasan Bina Agung. Jadi di tengah situasi seperti ini, Yayasan Bina Agung itu berdiri dengan kesehatan para pengurus. Nah, salah satu solusi untuk menjaga kesehatan adalah dengan katakanlah cara ini. Jadi ini baru pertama kali hadir di sini atau sebelumnya sudah ada kira-kira? Saya rasa ini langkah pertama yang kita laksanakan di Kota Medan. Jadi semenjak go line ataupun go access tutup, banyak bermunculan aplikasi baru. Dan untuk kegiatan seperti ini, saya rasa ini pertama kali di Kota Medan. Jadi satu sisi, ini memenangkan kemerdekaan 25 tahun. Jadi kami, tangan terapis ini sebagai anak bangsa juga, ingin memberikan sesuatu kepada negara. Inilah wujud kami, inilah sumbang sekali para terapis untuk negara. Jadi kenapa kami ambil guru-guru? Karena guru ini pahlawan tanpa jasa. Mereka terkadang kurang diperhatikan kesehatannya oleh pemerintah, mungkin dari sisi inilah yang bisa kita berikan dengan memberikan gratis. Oh, ini gratis. Gratis ini Pak, ini kegiatan gratis Pak, kayak kegiatan apapun gratis, 100% gratis. Ini pemirsa untuk guru bahwasannya apresiasi dari pihak di masa siapa ya? Ya. Untuk dari kemerdekaan diberikan gratis untuk pijatan message-nya ya Pak, ini dari mana ya tentunya. Oh, ada para koleksi ya, tapi itu ya. Oke, jadi untuk para pemirsa di rumah ya, bisa Anda nanti klik di Play Store ya. Oke, ini yang gimana Pak? Karena di message. The yang apa sih ya? Enggak. The Masas ya. Jadi The Masas itu nanti Anda bisa klik di Play Store untuk Anda nanti. Anda yang di rumah, siapa ya? Terapisnya yang datang ke rumah Anda. Oke, mungkin cukup sekian kita nanti. Iya, terus ini terapisnya adalah terapis mantan Masas Gosayang dulu. Dan tadi semua terapis ini mempunyai sertifikat. Mempunyai sertifikat. Jadi mereka ini terampil, profesional, pelatih, dan mereka semua mempunyai sertifikat. Jadi bukan terapis abal-abal atau terapis yang baru belajar. Bukan sembarang terapis. Jadi inilah terapis mantan Masas yang sudah punya sertifikat. Nah, jadi kita pilih memang senior-senior terapis yang memang kualitas sudah teruji. Tadi sudah kabar. Ada tekanan berapa di mana? Ada tekanan kita lagi siapkan. Oh, siapa ya? Untuk sementara dalam bentuk investor ya. Oke, okay. Terima kasih dan salam.